Ya, Anda masih bersama saya, Krisanti, seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, intensitas curah hujan yang tinggi sejak Rabu kemarin mengakibatkan Sungai Citarum meluap dan merendam ribuan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung. Ketinggian banjir mencapai 2 meter setengah. Ribuan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, dan Dayukolot terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Banjir luapan Sungai Citarum ini terjadi setelah pada Rabu kemarin, kawasan kota dan Kabupaten Bandung diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga bervariatif, misalnya saja di Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, ketinggian air hingga 2,5 meter. Banjir mengakibatkan aktivitas warga terganggu dan nyaris lumpuh. Warga pun terpaksa harus menggunakan perahu untuk beraktivitas keluar rumah. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan. Kemarin ketinggiannya berapa? Di rumah. Perkiraan 1 meter, sekarang mah mungkin 1 meter setengah. 1 meter setengah. Iya. Udah berapa lama sih banjir ini? Kalau di rumah mah hampir 3 minggu. Direndam terus. Tapi kadang tinggi, kadang enggak gitu ya. Tapi yang udah lama mah hampir 3 minggu. Sebagian warga memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka meskipun genangan air masih terbilang tinggi. Reji Tiaprasaja, Bandung TV.